guys. Popoknya sih pecah guys. Sekali lagi guys. So, what's up? Okay, kali tu kami nak review dengan kita orang tutorial. Yes, tutorial. Macam ni cara-cara nak buka kopok dengan betul. Kita orang dah standby. Macam ni nak buka kopok dengan betul. Sikit. Haa, gitu. Kami akan tunjukkan cara-cara dengan alat-alat macam ni untuk kita orang buka kopok dengan betul. Tangga atas. Yes, tangga atas lagi. Come on, dengan rambut-rambut sekali gugup. Mati Sarawak. Okay guys. A few moments later. Okay guys, kami nak dan kita. Tu adalah bahan-bahannya. Sikit kita perlu cangkir. Pasti kita mesti perlu ada. Yes. Apa ya? Listerine. Come on. And sikit kita perlu ada vape. Vape and pencil. Sorry guys, kami siap kelakar dalam video tu sebab kami nang watak macam ni. Alright guys, terus kami. Kami dulu pemain drum SCDC. Right, nak. Okay guys, itu adalah kopok rotong guys. Yes, sepatutnya akan jadi sotong. Yes, macam rambut kami. Main sotong kami. Haa, gitu. Ia adalah iklan sengsut. Okay guys, so kami akan mula cara-cara yang si masuk akal di dunia. Dengan menggunakan asap vape. Boleh terbuka kopok. Kita orang mesti mau langgar nak macam ni caranya. Okay, come on. Cuba. Okay guys, pakai asap aja, kopok dah terbuka. Come on, si senang apa. Dan siap dimakan. Makan. Kau. Mak itu meroket guys. Macam ni muka meroket. Alright, next guys. Kita perlukan sikit kopok lagi. Tunggok lagi kopok. Okay guys, so tu adalah kita boleh. Engkahnya di tempat yang keras sikit. Contohnya pusi. Sama si pusi dengan kain tapis kami. Yes. So cara-caranya dekat satu dah satu. Lagi guys. Si keluar guys. Kopok nasi pecah guys. Sekali lagi guys. Sorry guys. Benda yang kita akan tanggal lagi sekali. Mak Datuk. Susah guys. Okay, so jangan cuba aksi tok di rumah. Nope. Okay. 5 minutes later. Okay, kami akan gunakan pensel kali tu. Adakah pensel tok berdaya? Siapa tahu. Duduk dulu. Okay guys, tok bukan untuk kita nulis nota. Senang. Nope. Okay, bukan. Okay, so macam ni caranya. Sekali lagi. Sampai gugup guys, lelah. Kunci dapat guys. So, kami akan cuba cara yang terakhir. Macam ni. Kita akan gunakan listerine. Okay, kopok kat tepi dulu guys. Kita akan gunakan listerine. Buka dulu. Okay. Pulu. Guys. Bunyi. Segar kan? Layan. Okay, so kita akan buka dengan betul guys. Sekali tu confirm dapat sebab kami pun bau mulut pun cek daging. Jadi kopok pun suka. Come on, macam mana caranya buka? What? Aduh, susah Simpanlah main kawan kami dulu. Bang! Hey, cepat! Nak pernah mati? Buka tu pun susah. Apa namanya tu? Malah tutorial pun susah lah. Tentu aja lah. Cool. Cepat cool. Patutlah yang malas nak mula tutorial. Macam tu udahal. Okay, kan senang. Dah bisa makan. Stay tune guys. Tak boleh makan sama-sama dan berkongsi sama keluarga. Lepas tunggu lagi. Yes. Eep.